Tampilan bersahaja wanita muslim bersama hijabnya yang sekarang menjadi gaya baru bagi mantan model Arzetti Bilbina rupanya merupakan anugerah tersendiri baginya. Arzetti yang kini mengenakan hijab mengaku jika perubahan dirinya itu lantaran nasihat yang diberikan almarhum Uje kepadanya. Arzetti mengakui jika ia langsung tersadar atas nasihat Uje, di mana sebagai wanita muslimah ia memang wajib untuk menutup auratnya dengan hijab yang kini sudah ia kenakan selama 1,5 bulan. Yang benar-benar bikin aku juga selalu berkali-kali ya sayangnya setiap kita ganggu, setiap kita nonton, kita kan suka nonton Midnight. Arzetti, kamu tuh ya kalau di atas panggung, masya Allah. Pasti paling perfect ya, pengen paling cantik ya di atas panggung. Tapi kamu tahu nggak, pada saat kamu sholat atau sehari-hari kamu menghadap Allah, pernah nggak kamu berpikir untuk berhijab? Itu kata-kata yang sebetulnya sih dia bicara, ngomongnya santai ya Pak ya, jadi tidak menggurui gitu loh. Tapi di situ akhirnya gini, ya Allah gitu. Emang bener ya kalau kita mau coba ya, buru-buru ada berminyak aja, langsung touch up gitu ya, jangan sampai di atas panggung itu muka kita kelihatannya lecek gitu di depan banyak orang, sementara keseharian itu nggak berhijab. Perkenalan Arzetti dan Uje sudah lama terjalin. Keduanya banyak melakukan komunikasi atau cerita-cerita seru mengenai kegiatan yang dijalani. Sebagai sahabat, Uje juga selalu memberikan nasihat bijak kepada Arzetti, di mana salah satunya untuk mengenakan hijab yang merupakan kewajiban sebagai perempuan muslimah. Udah lama sih. Dari udah tahun 5 lalu. Tahun yang lalu aku berhijab. Ya. 5 tahun ya saya mau tes ketemu. Ketemu sama Uje. Oh iya. Selalu bilang sih, ayo kamu kalau show itu paling bagus di atas panggung, selalu nggak pernah kayak kelihatan jelek, tapi keseharian kamu nggak mau nutup diri. Tapi subhanallah ini tahun 1,5 bulan ya, insya Allah mesti kamu bagus.